Yohanes pasal 17 ini adalah sebuah doa. Sebuah doa yang hanya pantas dan khusus dipanjatkan oleh Yesus sebagai sang pengantara. Apa saja yang termuat di dalam doanya dan bagaimana sikap doanya saat itu? Ini beberapa hal yang bisa dipahami. Pertama, sebuah doa keluarga. Murid-murid Kristus adalah keluarganya. Oleh karena itu, untuk menanamkan sebuah teladan bagi para kepala keluarga, Kristus bukan saja sebagai anak Abraham, melainkan juga sebagai anak Daud, berdoa bagi dan bersama-sama murid-muridnya. Kedua, sebuah doa perpisahan. Kristus hendak berpisah dengan mereka melalui kematian, dan perpisahan itu perlu dikuduskan dan dipermanis dengan doa. Ketiga, sebagai pengantar bagi korban persembahannya yang akan segera dipersembahkannya di dunia ini. Ia menguraikan segala kebaikan dan berkat yang akan ditebus melalui kematiannya itu bagi orang-orang kepunyaannya. Keempat, sebuah contoh dari tindakan pengantaraannya yang untuk itulah ia lakukan bagi kita di dalam tabir seumur hidupnya. Sikap tubuh Yesus saat berdoa menunjukkan kerinduannya yang mendalam. Ia menengadah ke langit, yaitu simbol pengangkatan jiwa kepada Allah saat berdoa. Sursum corda, artinya perkataan singkat yang menggugah, pada zaman dahulu dipakai sebagai panggilan untuk berdoa. Angkatlah hatimu, berarti angkatlah ke surga. Seorang dokter ahli bedah terkenal di Pakistan, Dr. Ihsan, tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat darurat di bandara terdekat. Akhirnya Dr. Ihsan menyewa sebuah mobil karena pikirnya kota yang dituju sekitar 3 jam lagi. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung disusul dengan hujan besar disertai petir. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar kalau mereka tersesat dan terasa kelelahan. Tampak sebuah rumah kecil, lalu ia masuk dan mau meminjam telepon. Pemilik rumah, sang ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa nak? Kami tidak ada listrik, apalagi telepon. Silakan duduk saja, saya buatkan teh dan sedikit makanan." Ibu itu menghidangkannya, lalu melanjutkan doa untuk cucunya yang sedang sakit parah. Mendengar doa ibu itu, Dr. Ihsan pun bertanya. Ibu itu bilang, sakit cucunya ini hanya bisa ditangani seorang dokter bernama Dr. Ihsan. Saya tidak tahu bagaimana caranya menemui dia. Maka menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki, membuat hujan petir dan menyesatkan kami, sehingga kami datang ke sini. Bu, sayalah Dr. Ihsan. Sungguh Tuhan telah menyelenggarakan ini kepada hambanya yang tekun dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati cucu ibu ini. Makan sukun di dalam goa, cari mutiara di negeri Arab. Tetaplah tekun kita berdoa, Tuhan punya cara untuk menjawab. Tuhan memberkati.